Kabupaten pertama yang saya kunjungi dalam jabatan saya sebagai Kapolda Sulsel adalah Kabupaten Wajo. Selamat datang khususnya pada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Andi Rian Erjayadi, SIKMH, bersama dengan Ibu. Bapak-bapak, Ibu sekalian, keberadaan saya pada hari ini datang di Kabupaten Wajo adalah kunjungan kerja pertama saya sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Kenapa saya lakukan ini? Saya resmi dilantik menjadi Kapolda Sulsel pada tanggal 14 Desember 2023. Kemudian setelah melakukan tugas-tugas di provinsi, bertemu bersilaturahmi dengan beberapa forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, selanjutnya saya menyusun jadwal kunjungan kerja. Dan daerah pertama, kabupaten pertama yang saya kunjungi dalam jabatan saya sebagai Kapolda Sulsel adalah Kabupaten Wajo. Kenapa saya lakukan ini? Ya karena memang leluhur saya berasal dari sini. Oleh karena itu, tentu suatu kewajiban bagi saya untuk tidak boleh melupakan tanah leluhur. Mohon doa tak, mohon dukungan tak semua. Mudah-mudahan saya tidak mempakasiri selama bertugas, selama mengemban amanah sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan Polda Sulsel bersama dengan Polres Wajo menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan serta pasar murah. Itu juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Wajo. Dan tentu ini menjadi bagian juga untuk mendukung program pemerintah, terutama di dalam program pengendalian inflasi. Di samping itu juga kami menggelar bakti kesehatan dengan target terutama adalah untuk pengendalian stunting. Selain daripada pengendalian stunting, kita juga menggelar pelayanan kesehatan umum termasuk bedah minor. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa menjadi bagian yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo.